Salam sahabat-sahabat RBM GKPS dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam pos Bulu Pange, yaitu Sabtu Ceria bersama-sama anak-anak RBM pos Bulu Pange. Ya, walaupun yang hadir saat ini hanya dua orang, tapi lihatlah bagaimana mereka berdua mempersiapkan tempat duduk kawan-kawannya. Sayangnya teman-temannya tidak hadir, sahabat-sahabat, tapi mereka tetap bersemangat. Jordan, satu lagi? Bukan, si Nopri nggak datang? Nopri tak datang gitu, Bu. Ambillah satu lagi kalau gitu. Hasomani Hanami Haganu. Pertemuan kami dimulai dengan berdoa dan saat ini dipimpin oleh Riko Sinaga dengan doa Oje Sesamani. Amin. Mereka pun mulai belajar menulis sebentar. Jadi kan mereka karena memiliki kemampuan yang berbeda dengan anak-anak yang lain, jadi mereka belajar menulis dulu. Nah, Ibu Happy sudah datang guys dengan buah jambunya yang akan kami olah menjadi jus jambu. Tetap ikuti keseruan kami ya teman-teman semuanya. Ayo 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 ayo. Dua warna. Ini warna apa namanya? Abu. Abu. Jambu namanya. Namanya apa? Jam. Ini namanya apa? Apa? Jauh. 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 Apa ini? Apa? Jam. Jam. Jambu. Bu. Coba jambu. Abu. Jambu. Abu. Ayo apa? Jambu. Dengo dia. Jambu. Apa ini? Coba Riko. Jambu. Jambu warnanya kuning. Kuning. Jangan mau di jus. Kita mau buat jus sebentar lagi ya. Bu. Bu. Siapa mau mengerjakan ini bentar lagi? Dicuci, baru dibersih, habis dibersihkan, dipotong-potong, masukkan di blender. Mau kerja sama? Bikin apa kita? Jus. Apa? Jam. Jambu. Abu. Jambu. Coba nang-nang, serius ya sayang. Lihat dulu. Jambu. Abu. Jam. Jambu. Bu. Jambu. Bisa. Jambu. Coba gini. Jam. Bu. Coba sendiri. Jam. Manis, 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 itu rasanya. Gitu ya. Oke. Siapa? Ayo, satu, dua, ya. Siapa tahu apa rasa gula? Manis. Manis. Itu rasanya. Siapa tahu apa rasa garam? Asin. Asin. Itu rasanya. Asin. Itu rasanya. Siapa tahu apa rasa cabai? Siapa tahu apa rasa cabe? Pedas, pedas, pedas. Itu rasanya, oke. Milk tea, milk tea, tea, milk tea, 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 milk tea, 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 tea. Riko mau coba itu. Riko, Riko, Riko. Tipis ya, Riko. Pas kena tangannya ya, Bang. Pelan-pelan. Touch, smell, taste. Milk tea, milk tea. Drink milk tea. Milk tea, milk tea. Just for me. Milk tea, milk tea. Milk tea, milk tea, milk tea, just for me. For me. Hot, hot, milk tea, hot, hot, hot. Look at touch, nice, nice, milk tea, nice, nice, nice. Look at smell, sweet, sweet, milk tea, sweet, sweet, sweet. Look at taste, hot, nice, sweet milk tea. Touch, smell, taste. Potong babi gitu.
Jangan ikut bijinya sayang. Mbak, gotong royong. Ini nanti Riko juga cuci tanganmu Riko. Buat ini Bu, jam 2 ya. Mak, apa yang baru ini? Pas tanganmu ya. Jangan kena batunya. Jangan ada Bu. Luar biasanya dua anak ini hebat sekali. Mereka bekerja sama untuk membuat jus jambu dari membersihkan, memotong sampai memblender. Tentu harus didampingi oleh pendamping. Nah, seperti inilah bercandaan dari Ibu Happy kita yang luar biasa, supaya anak-anak tetap tertawa, supaya teman-teman kita ini tidak tegang sekali ya guys dalam membuat jus. Dia nang-nang, dia begitu antusias juga Riko. Mereka sangat antusias dengan blender-blender itu ya guys, dan kami pun sangat gembira sekali melihat antusias dari mereka yang mau belajar hal-hal yang baru. Lihat betapa cerianya mereka dan betapa menyenangkannya bermain sambil belajar di pos bulu pange ini. Tuang pelan. Pelan. Lagi. Tadi setelah dimasukkan jambu, apa yang dimasukkan lagi? Gula. Jago si Riko. Satu, dua. Coba nang-nang sekali. Dikit aja nang. Tiga. Oke, selesai. Enak apa sih? Woi. Ini langsung dituangnya apa airnya? Apa tadi? Satu. Dua. Bu Lisri. Enggak apa-apa, pelan-pelan. Pegang ininya. Ini. Pegang sini biar Ibu ajari. Pegang tangan kanannya. Sini. Yang ini pegang pelan-pelan ini ha. Oke, tarik. Ini. Ah. Gini. Setelah selesai di blender, maka dengan sigap Riko dan Nang-Nang mengambil blender untuk dibersihkan dan dicuci setelah dipakai. Nah, inilah dia. Dan setelah selesai, maka jus jambunya akan segera dinikmati. Namun sebelumnya tetap mereka diedukasi menghitung berapa orang yang mau minum jus jambu. Jadi tetap ada edukasinya ya guys, bukan hanya sekedar bikin-bikin jus, tapi mereka juga belajar menghitung jumlah orang yang akan minum jus dan berapa cangkir yang dibutuhkan. Luar biasa memang mereka ya guys. Jadi tetap kita ajak mereka bermain sambil belajar, sehingga mereka
ingat apa yang mereka pelajari. Ya, meskipun kita tidak menjamin juga mereka akan mengingatnya nanti, tapi kalau kita terus mengulang-ulang, mereka akan semakin bisa untuk menghitung dan menghitung. Kiranya teman-teman tetap mau memberi semangat kepada kami yang ada di sini, dan tetap mendoakan anak-anak yang mau belajar di pos Bulu Pange ini. Jus hasil karya Nang Nang dan Riko. Setelah selesai minum, kembali dilakukan review pelajaran yang telah diajarkan hari ini, terkhusus dalam pembuatan jus jambu tadi. Apa proses-prosesnya juga diulangi pada kesempatan ini sebelum diakhiri dengan doa dan nyanyian nanti. Maka mereka sangat bersemangat untuk nge-review pelajaran hari ini. Bisa diolah, udah jadi jus jambu. Rasanya tadi segar enggak ya? Segar. Manis. Siapa bisa buat jus jambu di rumah masing-masing? Ada. Aku. Bisa? Bisa buat sendiri? Bisa. Tapi harus didampingi. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya, begitulah hari ini kami melewatkan bersama-sama dengan Nang Nang dan Riko yang mau masuk belajar di pos Bulu Pange ini. Dan silakan dinantikan video kami selanjutnya. Tetap dukung dan doakan RBM GKPS, terkhusus pos Bulu Pange. Tak lupa kami bersalam-salaman satu dengan yang lainnya. Dan sampai ketemu minggu depan buat adik-adik kami, sahabat kami semuanya. Tuhan memberkati.